Dan yang paling penting, Reza, dari semua ini adalah... mantan itu. Sorry. Lu boleh ganteng, lu boleh putih, lu boleh punya segalanya, tapi lu cuma masa lalu dia. Dan waktu itu... Mas Rizal tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Proses interogasinya berjalan lancar. Lancar ya? Lancar, Komandan. Guru Ana! Siap, Bu Irjen. Akan segera saya laksanakan. Ibu Irjen tenang saja. Semua akan segera kami lakukan penyelidikan dan juga penangkapan. Baik, Bu Irjen. Terima kasih. Silang, saya barusan tahu Ibu Irjen Christine Hakim kan? Tahu, Nan. Barusan ditelepon bahwa rumah anaknya beliau mengalami perampokan. Wah. Dan saya harus segera menangkap perampok tersebut dan menyelesaikan kasus ini. Mana anggota yang lain? Dan kan bukannya lagi ada kayak... Sudah, ini perintah ya? Langsung dari Ibu Irjen. Iya. Saya tidak bisa mengelak. Mana telepon? Telepon. Telepon mana? Sini, Han. Telepon gue, Han. Telepon di kantong saya nih, ada nih. Ada kantong. Ada, ya Allah. Iya. Mayday. Andika, ini komandan. 10 menit lagi langsung berkumpul ke ruangan saya. Kasih tahu anggota yang lain. Jangan mengelak dan jangan membantah. Ini perintah. Baik, terima kasih. Kemudian jangan lupa pakai rencananya nih. Ini urgent banget ya. Nah, gitu dong. Nggak bisa dibiarkan. Pasal iya, aku. Iya, tapi tenang urgent. Dulu, Dan. Tenang dulu. Tuh ya. Dari mana? Saya baru nyendok sayur labu. Kagak boleh buat ini perintah. Iya, perintah. Ini urgent, Surya. Aduh, saya lambung saya, Komandan. Darurat, Pak. Saya pilihin petenya dikit-dikit. Darurat, Pak. Si. Lo tahu kan, anaknya Irjen Ibu Christine Hakim. Iya. Atasan saya. Iya. Anaknya rumahnya dirampok. Aduh, Biung. Paginya jadi Biung. Ini harus segera kita lakukan penangkapan. Mana anggota yang lain? Komandan, ini lagi lebaran. Kita waktunya bermaaf-maafan sama keluarga. Tapi tadi udah kan? Belum, Bapak saya baru begini. Lah, saya udah kabur. Iya. Begini. Sudah. Masalahnya ini perampokan ini, baikkan ini ada urusan nyawa manusia. Iya, saya kita harus menang. Karena ini tugas kita sebagai polisi. Oh, ada sandra. Polisi kan memang tidak ada libur. Iya, betul. Ya kan? 24 jam harus standby. Iya, Komandan. Writing standby. Aduh, standby. Iya, Komandan. Iya, siap. Ini nih. Kasian Bapak saya masih di ruang tamu. Saya juga sedih. Ini pada saat lebaran harusnya saya berkumpul dengan keluarga. Tapi ada tugas negara. Iya, Komandan. Siap. Ini untuk kemaslahatan umat. Iya, Komandan. Menolong sesama. Iya. Lah, bajunya kembali gini. Kamu lagi ngapain? Baru ngunyah sate di rumah budi saya. Ini sekarang kan, aduh jadi ada apa sih Komandan kan? Kalau harus kesini ya udah kita siapin rencana. Ini kan kita lagi lebaran Komandan. Saya minta maaf, bukan mau mengganggu waktu lebarannya. Saya juga kepengen lebaran, tapi ini ada tugas penting. Anaknya Ibu Christine Hakim, Irjen saya, Irjen kita semua, dirampok. Wah! Gitu banget. Kagetnya kayak naik jet coaster. Bisa biasa aja gak? Gue bocorin pala lu. Ya maksudnya paling gak kasih waktu buat silaturahmi dulu. Ya, kemana gitu? Baru tadi mau bagi-bagi duit baru sama ponakannya Hesti. Aku baru ketemu sama budenya Dika. Terus jam 4 juga kita harus ganti baju buat baju yang couple berikutnya. Oh nyiapin banyak bajunya. Oh iya. Saya gak apa-apa couple. Asli apa-apa couple. Saya gak ada anggota lagi yang bisa saya bantu, yang bisa minta tolong saya. Gimana dong? Iya Komandan. Kita paham, kita juga mau ngerjain, cuman emang gak bisa siangan dikit. Iya. Gak bisa karena daripada... itu sudah menyangkut nyawa manusia. Komandan, kita Kami udah gak jadi. Kita udah gak jadi mudik. Ada apaan sih?
kita baru aja sampai jalur T-Rex. Nagrek. Udah sama urus dong. Berangkat. Kita mau ke Garut. Baru 10 menit lalu di jalur Nagrek. Iya, nyampe Jakarta. Kan kebetulan kan curam banget kan. Iya. Ditelepon, set. Ya udah langsung turun. Turunnya karena curam banget, ya udah langsung nyampe Jakarta. Kayak naik Niagara. Enggak pakai bensin kita. Ada apa sih? Teman-teman semua, ingat enggak? Janji kita sebagai anggota apa? Janji kesatuan. Janji persatuan kita apa? Akan selalu menjaga dan mengayomi masyarakat. Ya, bagus. Cari rezeki untuk keluarga. Betul. Selalu konsisten dalam bertugas. Pohon pisang punya keluarga. Gak ada. Janji kita sebagai anggota. Mendahulukan. Mendahulukan kepentingan pribadi dari... Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan... Mendahulukan kepentingan masyarakat. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pohon pisang. Pribadi? Bukan! Pribadi. Loyal kepada atasan. Bagus. Tapi emang itu kan nasib karyawan sejati? Wah! Ya kan? Loyalit, kalau nggak loyal dimutasi. Salah sedikit kena sanksi. Kalau nggak nurut, diberi sanksi. Wow. Udah jangan banyak ngomong, basi. Yeah. Oke, okay, ya udah sih. Yeah. Hey, mau kwitansi enggak? Kalau baju couple tuh bikin jadi ngepas. Makanya kalau baju couple jangan beli online. Ini kepanjangan kan? Jangan sembarangan ya. Apa yang bikin kalau kita kepanjangan? Tidak. Aku kasih penjelasan ya. Kasih. Sebentar. Andika, kamu ngomong apa? Kalau baju couple tuh bikin. Bukan beli online. Enggak. Oh, salah. Salah. Kita enggak beli online. Betul. Kita apa? Lagi nongkrong di BKT, makan tutut. Nah, karena dua piring, bonusnya ini bajunya. Dilipet lah. Oke, bajunya kayak ujung karung beras. Iya. Lo kalau beliin baju Kiki, lihat size-nya. Dia beli hot pan aja di 3/4. Ampun nih, keren banget. Udah jangan di situ, baju lu mah gak dilipet, ini kan dilipet. Dijahit kelihatan banget. Gak apa-apa, Ki. Lagian aku udah bilang sama Wendy. Yeah. Yang kayak orang-orang belinya di butik. Ini mah, ya Allah, kain meteran dijadiin baju. Itu gini tuh. Iya, mana pas aku lipet orang nanya. Bu, itu baju gamis apa STNK? Gak apa-apa, bisa dipakai sampai kelas 3 ntar. Oke, kita kalau gitu akan membagi tugas ya. Hesti. Ya enggak tahu nih ada apa di Pak. Ada Dirjen Kristin Hakim dirampok. Gua kesel banget. Kalau enggak teriak, kalau enggak tatapannya kosong. Oke, saya akan bagi tugas. Ya, semua dengarkan baik-baik. Saya mohon maaf lebarannya tidak bisa di rumah bareng keluarga. Tapi ya ini tugas negara harus kita lakukan. Kan bisa sore mungkin nanti kita main lebaran. Ini selesaikan dulu tugasnya. Panggil aja deh anak, ya apa, anak kombesnya komandan. Ini makanya kita bagi tugas dulu. Hesti di Islamic Center. Kamu di... Komen Center. Bentar berarti Islamic. Mau pesantren kilat. Ente mau mana sih? Ya di Komen Center. Ya. Surya, standby untuk melakukan penyelidikan. Wendy, siap. Siapa tetap ya? Kontak semuanya, oke? Siap. Ya udah kalau gitu. Kita bagi tugas ya. Iya. Kamu. Andika, tolong dicari data-data juga. Iya. Ayo kita nyiapin deh, yuk. Ampun. Yang bisa kita cari data kita cari sekarang. Oke, siapa di sini saya, Surya dan Andika ya? Ya, tolong semua berkas-berkas. Pentingnya dibuka semua. Bu Irjen ya. Saya coba browsing dulu. Jadi ini anaknya ya, komandan ya. Mana nih, Bu? Ibu, lagi outbreak. Ibu di mana? Ini aku udah di kantor Posyandu. Polisi, polisi. Bukan Posyandu. Polisi. Polisi bawa anak. Siapa, Bu? Kantor Posyandu kita. Iya. Itu Ibu. Jangan galak-galak dong, Bu. Emang galak kalau ini, Bu. Di iya, enggak. Ini beneran kerampokan. Tadi siapa komandannya? Andre Stinky. Bukan, Taulani. Taulani. Ya, udah enggak di Stinky sekarang. Oh.
Komandan Pak Andre, betul Bu? Pak, maaf Pak. Siap, woi. Ya, udah Bu, udah ketemu. Ya, siap laporannya. Ya, nanti dikabarin. Berasa galaknya ya. Ya. Saya segera akan segera menanjak belakangnya ya, Bu. Jangan segera menanjak. Jangan segera menanjak. Ini Bu. Di... Iya, enggak. Ini beneran kerampokan. Tadi siapa komandannya? Andre Stinky. Bukan. Tolani. Ya, udah gak di Stinky sekarang. Oh. Komandan Pak Andre. Betul, Bu? Pak, maaf, Pak. Siap, woi. Ya, udah Bu, udah ketemu. Ya, siap laporannya. Ya, nanti dikabarin. Berasa galaknya ya. Ya. Saya segera akan segera menanjak belakangnya ya, Bu. Jangan segera menanjak. Panik, panik. Ya, nanti dikabarin. Hai, Bu. Komandan. Ya, siap. Ya, saya dengan Reza. Saya sudah tahu anak dari Ibu Irjen kan? Betul. Ini saya mau melaporkan ada kasus. Sebentar, sebelum masalah laporan itu gampang. Apa yang ada di bawah? Sana! Jarang-jarang nomor. Gak boleh, ini cuma penonton. Pak, pengen nonton lawak. Sana! Bu, nurut, Bu, nurut. Mau nonton Reja. Oke. Jadi ada kerampokan. Saya kerampokan rumahnya. Rumah Mas Reja sendiri? Bukan sih. Jadi siapa yang kerampokan? Rumah saya tapi ngontrak. Oh, okay. Tetap aja ada kerampokan. Iya. Ada kerampokan. Kejadiannya jam berapa? Ya. Kejadiannya pas banget tadi sholat Idul Fitri, saya pulang ke rumah, terus tiba-tiba barang-barang saya hilang semua? Ada beberapa, tapi ada yang... Tapi hatimu tetap ada kan? Ada. Wah! Silakan duduk dulu Mas Reza, maaf. Oh, iya. Silakan duduk dulu. Iya. Jadi begitu Komandan, saya kaget banget barang-barang saya hilang. Terutama mungkin beberapa peninggalan dari bapak saya juga ada hilang. Saya mengerti itu pasti barang berharga. Banget keris, batu giok, iya. Batu cincin, semuanya hilang. Baik. Kami sekarang sedang berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap perampok tersebut. Ya. Gerak cepat. Ngapain Siki? Apa Siki? Kenapa sih? Kiki, oh my god. Kenapa lu? Reza mantan saya, Komandan. Hah? Sikat yuk. Apa maksudnya ini? Sikat yuk. Apa? Ini penonton di rumah juga gak percaya ini. Wah. Maksudnya apa? Gak bisa dong. Setidaknya mantan gue yang... Maksudnya apa sih? Apa mantannya? Oh salah. Iya. Lo serius lo pernah pacaran sama Reza? Ya kalau gak percaya tanya aja sama orangnya. Ya ampun permen ciklet lo pacaran. Ya. Jadi memang... Nih, kamu sekarang sama dia kan? Kalau setahu saya. No, that's my dream, Mas. Not hers. That's my dream. Gue! Ya, lu masih ngarep aja. Komandan, betul. Dia adalah mantan saya dulu. Bagaimana? Dulu mantan. Ini? Mantan pacar? Majikan. Dia yang majikan. Ya. Ini mantan kamu? Iya. Sebelum atau sesudah aku? Sebelum kamu, Wen, dan aku ninggalin dia demi kamu. Wow! Kamu ninggalin aku? Dengerin dia demi kamu. Thank you ya. Gara-gara itu aku tahu. Iya. Kamu? Udah enak-enak lu makan pasta, lu milih bakso gepeng. Bakso gepeng. Saya punya alasan, Komandan. Kenapa? Kebayang Wendy, apalagi bakso gepeng. Yuk. Lihat tuh mantannya. Wow! Wow! Yang mati. Sorry,
sorry. Lu boleh ganteng, lu boleh putih, lu boleh punya segalanya, tapi lu cuma masa lalu dia. Masa depan dia, gak tahu siapa. Aku. Mau bilang apa? Masa depan aku kamu. Kamu juga ngasih status yang jelas buat aku. Oke. Mana ada Prilly, kamu milih Prilly. Oh, terorak. Tentu. Itu kenapa aku milih Prilly. Kenapa? Karena aku gak mau ikutan. Gak apa sih? Ya. Gak tau nih. Ini juga cewek. Gak peradian sama Wendy. Ya. Rebutin Bamba Hok. Iya, kenapa? Enggak, aku tuh penasaran aja. Kamu tuh dulu... Aku tuh kurang apa ya ke kamu ya? Kok kamu bisa ninggalin aku gitu? Aku tuh dulu menjalin hubungan sama kamu. Aku selalu kekenyangan. Iya, kenyang makan janji-janji manis kamu. Kamu ingat gak sih kenangan kita yang ini? Aku ingat. Ingat kan? Iya. Ini zaman kita. Iya. Zaman aku naik sepeda sama kamu. Iya, waktu kamu jadi marbot waktu itu. Iya. Benar, ini benar emang. Iya. Marbot aku tukang koran waktu itu. Dan kita keliling-keliling kampung ya kan? Berdua. Iya, sampainya kita sekarang. Kamu sadar kan ngelakuin ini semua? Sadar sih. Dan yang paling sadar. Penting Reza dari semua ini adalah. Terlalu berat buat aku karena kita sudah menghasilkan ini, Reza. Ingat gak kita? Iya. Honeymoon. Honeymoon di Bali kita. Di Bali. Sekarang dia udah besar dan mau sidang skripsi, Reza. Anak siapa ya? Ponakan kamu. Oh iya. Mirip kan tapi ya? Perpaduan ini sama ini jadi ini nih. Dan waktu itu... Aduh sakit. Aduh sakit banget ini pipi. Terlalu banyak tekanan mental dia itu. Iya. Tapi sekarang itu kan masa lalu ya. Masa lalu. Aku bisa perbaiki semuanya, kamu sekarang masih single. Iya kalau buat kamu masih. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau hati kamu kosong aku mau jadi isinya. Ya. Dia cemburu. Aduh. Ya udah aku semoga nanti polisi bisa bantu kasus kamu ya. Semoga ya. Iya. Karena ini beneran aku agak stres nih barang-barang yang hilang ini banyak sekali barang berharga. Salah satunya adalah kenang-kenangan dari kamu yang masih aku simpan sampai hari ini. Itu juga hilang. Iya. Untuk mengingatkan aku, mungkin aku memilih kamu salah waktu itu. Weh, jangan dong, harusnya bener dong, sorry. Jangan hilang. Bener ya, salah. Ya, semoga aku semua ini enggak ada apa-apa ya. Sumpah gak ada apa-apa sama sekali, dia tuh ngejar-ngejar aku banget, parah, ih. Oh, jadi bohong dong tadi dia. Eh, gua ngejar-ngejar lo. Ya? Lo yang ngejar-ngejar gua. Tadi dia bilang, cerek gitu, cerek dia bilang kayak gitu, cerek. Bajunya sama. Kita bajunya sama. Jangan-jangan kita jongos. Jodoh. Yuk, amat ya Allah. Ya Allah, jangan pegang kan. Gimana?
Bayu, jangan ini buat weekend. Atau weekend gak ada pacar. Kita kan teman, Bu Ayu. Susah senang kita... Biarin saya makan teman kalau begini, mah. Apa-apa. Bu Ayu, Bu Ayu. Tolong, Bu Ayu, tolong. Kita barter aja gimana? Main barter-barter aja. Ambil aja Wendy, gak apa-apa. Oh, enggak. Yuk, lihat tuh Kiki dikasihnya mantannya Reza Radian. Ntar mah kita meminum Mama Jeffrey Nicole mah ada kali ya. Ntar nih, mantan kita keluar. Mantan kita besok pagi ya. Ntar nih, Jeffrey Nicole. Apa kabar? Baik. Ini ada sedikit perubahan, jadi yang akan interogasi itu kita-kita ya. Yang interogasi Bu Esti. Oh iya, of course. Dan saya yang nemenin di samping. Obe nggak di sini, Obe kan di dapur. Oh tolonglah kalau tahun ini, tolong. Oke. Ya. Coba mungkin nama lengkapnya. Kalau kayak ini caranya, mending gue ngasih punya teman nggak apa-apa deh. Silakan, silakan di situ. Ibu kan nggak tahu, saya melayani aja. Ayu. Belah sana dong, ini kan mau kita introduksi dulu, profesional tetap. Aku nanti gak nyaman, nanti gak mau balik lagi. Sama aja dong. Ya, gak apa-apa ya aku bagi-bagi ya. Iya, oke. Oke. Kita tetap prosedur ya walaupun kamu anaknya. Ya, aku gak bisa ngeliat mata. Iya. Iya, oke sesuai prosedur. Jadi, sebenarnya bagaimana sih? Tukang tape uli lewat noh. Kita lanjut aja ya. Ya. Kita mau lihat dulu bagaimana kronologis ataupun bagian-bagian spot mana yang hilang barang-barang berharganya. Saya nggak ngomong, udah lanjut aja nggak apa-apa. Ayah, langsung. Oke, jadi gimana cerita perampokan di rumah kamu? Perampokan di rumah saya terjadi pada saat sholat Idul Fitri. Setelah selesai sholat, saya pulang ke rumah. Kemudian saya mendapati kamar saya. Saya merasa bahwa kok ada yang aneh dengan tempat tidur saya yang berantakan dan lain-lain. Seingat saya meninggalkan semuanya dengan rapi. Lalu kemudian tiba-tiba saya melihat lemari saya udah kosong. Ada lemari beberapa... kamu kosong? Kosong. Nanti aku isiin ya. Aku tahu diisi gak pakai baju-baju aku. Ini mau isi baju, pada jualan baju. Benernya, maaf ya. Gak apa-apa, jadi ya begitu sih. Terus ada beberapa barang-barang peninggalan ayah saya yang hilang di situ juga. Berarti lemari semuanya. Tapi saya ada CCTV-nya. Oh ada CCTV-nya? Ada, tapi saya agak curiga ya. Sebenarnya perampoknya itu, ini mohon maaf ya. Itu seingat saya botak. Botak. Sempet pakai topi. Tinggi, gak terlalu tinggi? Gak terlalu tinggi. Tingginya setinggi banjir gak? Saya. Yang tinggi banjir itu saya. Dan wajahnya itu mirip sekali sama pacar kamu ya? Salah satu petugas. Bu Kiki? Bukan, itu bukan pacar aku. Aku bisa jelasin sama kamu, Mas. Enggak, tapi mirip aja sih. Oke, iya tapi kamu harus percaya ya. Kalau sama kamu aku rela kena sakit cacar. Kenapa? Yang penting bisa jadi cacar kamu. Ya Allah enak banget, ya Allah. Aku kalau sama dia, aku tuh gak bahagia karena aku jadi kena penyakit cacar, Wen. Cacar? Iya. Kenapa? Enggak, cacar, sakit aja sakit. Kalau sama kamu aku sehat-sehat aja. Iya, kalau sama aku kamu sehat, aku yang sakit. Ini kalian yang jadinya nggak nyaman, harus lebih profesional. Aku boleh cek badannya ya, maksudnya karena kan aman. Iya aman. Tadi saya nggak ikutan. Ini apa? Apa tuh? Apa? Ini bahannya dari kue ya. Halo. Ini buat kamu biar kamu nggak gatel ya. Biar jangan jadi cewek jangan gatel-gatel. Ini pakai dulu. Iya. Pacar saya. Iya. Baik Pak. Ini bedak ini. Bentar ya.
bentar. Salam dulu. Mau berangkat, mau main dulu ya sore-sore. Mau main sepeda. Lu jangan deket-deket deh, bahaya. Iya, jadi gitu. Ah, yes. Boleh gak ngomong sesuatu? Boleh. Deket aja, lebih deket. Boleh gak? Lebih deket lagi, sana. Apa? Sana. Areja. Yes. Kerjaan lu nih. Ini gua diikat nih. Iya. Kan kita biar kita yang wawancara. Iya, maaf ya, Pak. Aduh, saya bingung. Kenapa polisi-polisi di sini pada gesrek semua? Manan. Isinya ngangkat mata, Pak. Jadi komandan gak usah ganggu kita ya kan, guys? Lagian bisa keluar sih. Tadi udah saya ikat padahal. Nih, gini nih, interogasi. Guys, udah siap? Ika. Ayo, kita interogasi lagi lebih lanjut ya. Jadi kejadiannya persisnya kapan? Pas sholat Idul Fitri. Pas abis sholat Idul Fitri. Oh bukan, maksudnya kapan kamu ganteng banget? Pas sholat Idul Fitri. Iya, betul. Berarti di jam sekitar jam 8 pagi. 8 pagi lah. Jam 8 ya, pagi. Mungkin itu memang udah diawasi dari awal. Sepertinya memang orangnya udah ngincer lama itu. Aku juga udah ngincer banget. Ngincer apa tuh? Lama itu apa orangnya. Oh, 7 poin aja Bu, saya mah udah lama ngincer dia. 7 poin aja, Ima. Jangan gitu. Dulu katanya kamu sering dekat dengan barang ini. Pelampung? Ya. Karena kamu adalah atlet renang. Enggak, itu lewat Merak, jalur Merak, karena ke Lampung. Eh, jangan dimakan! Ke Lampung. Orang lagi makan kue itu, Pak. Tadi sembur lu. Ini enggak benar, ini ada 3 wanita dengan 1 laki-laki, ini tidak boleh seperti kita, ini. Kita di ruangan seperti ini tidak boleh. Kita interogasi. Ini kita mau interogasi. Ya, interogasi harusnya tidak boleh seperti ini. Paham, Pak Haji. Tapi ente bertiga, ini jangan sendiri. Wah, ya, Pak Haji maksudnya mau apa? Mas Rizal tidak apa-apa kan? Hati-hati ya. Semuanya baik-baik. Baik-baik ya. Proses interogasinya berjalan lancar. Lancar ya. Lancar, Komandan. Guru Ana. Maaf. Tadi disuruh masuk. Wah, pada-pada Habib aja lu suruh di kaca juga ya. Bener-bener. Lu bener-bener ya, Bang. Aus ya. Jangankan air mineral, air jam-jam itu juga sekarang aku jabanin. Ini barang buktinya udah mulai banyak ya, jadi waktu udah dibuka nih. Di sini kantor kepolisiannya agak menyeramkan ya. Jangan, Ben. Pecah. Balik lagi ke Pelampung, Pelampung. Balik lagi, dia ngebom, dia balik lagi. Ada ya. Apa dengan Pelampung? Pelampung, ya karena saya dulu adalah atlet renang. Wah, iya, atlet renang. Ya. Pantesan kamu bisa merenang-renang di hatiku. Tolong. Udah Bu, gitu aja bagus Bu. Tangan. Atlet renang. Sampai kapan? Sampai kejuaraan? Sampai di kejuaraan tingkat daerah, provinsi. Kenapa nggak diterusin? Karena gagal di pelatnas. Oh, jadi kecewa akhirnya nggak lanjut? Atau gimana? Ya, tidak bisa melewati skor yang diharuskan. Aku nggak bisa berenang lagi. Nanti kamu selamatin aku ya kalau aku tenggelam. Aku ajarin renang. Iya, mau. Pakai baju apa ntar? Nggak usah pakai. Banget orang mantannya teman. Bisa berenang? Aku nggak bisa berenang. Oh, mau diajarin aku juga? Aku lumayan cepet kalau ngajarin orang berenang. Ya udah, ajarinnya besok main ke rumah ya. Bentar, rumah aku nggak ada kolam. Nggak ada kolam. Kolam ikan aja nggak apa-apa. Gak mana aja dia mau jalan. Nanti berenang, di rumahku ada kolam renang. Okay. Cuman bentuknya 1x2, terus dalam cuman dalam 30 meter aja. Sumur ya? Itu sumur.
Oh kelelep. Oh kelelep. Kelelep. Tolong. Udah biarin aja. Gara-gara dia kegantengan aku tenggelam. Biasanya Pak Dika gak ada yang ngalahin ya. Sekarang kita bodo amat. Ini ada banyak barang bukti yang harus kita telusuri dulu. Ya, boleh. Biar bisa menangkap siapa pelakunya, jahat pelakunya tersebut. Betul. Karena saya yakin ini adalah orang terdekat bisa jadi. Bisa jadi. Yang dikenalin. Ya. Emang kamu punya musuh? Gak rasanya sih enggak ya. Masa sih orang seganteng ini ada musuh? Ya siapa tau orang iri gitu kan. Dipikir-pikir deh ada musuh enggak. Copot! Apa ya? Keluar. Ada hasilnya. CCTV-nya udah ada. Dia kita jelas kok dari tadi, jelas. Pasti Ayu, Kiki, nurut sama Mona. Kamu mau, masih mau aku jadi imam kamu gak? Keluar dari sini. Wow. Kamu jadi imam aku? Makasih. Terecokin aja. Dika, nanti jam 4 aku udah siapin baju kaftan sari ini sama... sama Reno bareng. Ya. Lu bisa keluar gak? Seragaman apa? Dengkul gua sop lama-lama ntar. Ayo keluar, keluar, keluar. Ayo. Keluar, keluar, keluar. 081. Udah. Tutup. Ibu saya menelpon tadi. Kenapa? Ya, titip salam buat. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada cabut ya? Reza. Reza. Rendang enak. Aku tapi gak mau ngasih kamu sate ya. Kenapa? Karena aku gak akan sate nge hati sama kamu. Aku mungkin mau sama... ngasih sapi, sapi nu hati. Sama mungkin ini, ketupat. Ketupat, okay, ketupat sama sate. Yep. Sebentar. Apa? Ada suaranya, apaan? Dangdut suara rendang. Kendang. Boleh lah. Gak bisa ngomong. Gue doang gak bisa ngomong terpesona, gue liatin. Komedi ini. Ah cakep dia. Mau ini? Mau minum gak? Boleh kalau ada minum air putih juga gak apa-apa. Ya tapi botol kosong, berarti mau kencing ya? Masa orang kencing di botol? Iya kan? Katanya sering pipis di botol kosong. Betul. Hah? Mana botol kosongnya? Aduh. Tolong ceritain. Jadi kalau ini biasanya karena di tengah kemacetan Jakarta dan karena minumnya banyak, saya biasanya kalau di mobil selalu sedia botol kosong. Bohong, botol kosong. Bukan botol, saya tahu. Yang disediain galon. Pipisnya banyak. Pipisnya banyak. Setiap pemberhentian tol dipipis. Pemberhentian tol dipipis. Makasih ya. Nyapu terus. Berarti di mobil selalu sedia. Lalu harus ada itu. Harus ada. Ya karena nggak kuat nahannya. Salam, jangan makan banyak-banyak di sini buat karyawan di sini. Bib, kenalin. Di sini guys. Temen anggota yang lain. Gua mau lewat. Jangan lagi. Di sini lu masih lu. Ya gua kemari, lu kemari. Ke sana lu ke sana. Gua mau lewat. Sabar, komandan jangan marah sama Wendy. Harusnya marah ke mereka. Kenapa sih? Dari tadi goda-godain mulu. Sore-sore makan ramen. Cakap. Akhir bulan waktunya gajian. Cakap. Kenapa pas gua main ada Reza Rahadian? Nah, mana tuh yang satu lagi? Yang satu lagi mana yang ramen? Ramen sama. Ramen mana? Kenapa pas gua main dia tahu lah. Main. Jadinya kalah keren. Iya. Oh, berarti di cerita ini yang mencuri yang rampok rumahnya Reza Rahadian Habib. Bukan. Harga diri saya enggak jatuh sejauh itu. Mas Reza, saya atas nama kepolisian lapor Pak ini. Yeah. Ini begini nih Mas Reza nih ya. Jadi gimana tuh? Ya. Kasus ini sedang ditangani. Ya. Dan saya sudah mendapat. Lu dorongin gua kek. Udah begini. Kirain keren emang biasa. Maaf. Ini pecinya bentar salah lah saya yang ngebantuin. Sudah tertangkap pelakunya, Komandan. Sudah tertangkap pelakunya. Wow. Kita gerak cepat. Ya. 1x24 jam berapa? Ayo. 24. Jadi ya.
Aduh. Ya. Ini mumpung ada Habib nih, kita mau tanya. Apa sih hubungnya? Kita mau tanya nih, Bib. Apa sih hukumnya orang makan mulu lagi kerja? Kita mau nanya nih, Bib, bagaimana sih harusnya perempuan dalam berperilaku gitu? Bener, Bib. Banyak soalnya sekarang perempuan-perempuan yang terlalu agresif, yang terlalu genit, tidak menjaga martabatnya, harkatnya gitu. Itu bagaimana pasti bukan kita ya, Kak. Iyalah, perempuan ini kan sudah diangkat kehormatannya dalam Islam. Maka setiap perempuan tuh harus jaga kehormatannya. Dari pandangannya, dari lisannya, dari pokoknya semuanya. Karena ketinggian status perempuan itu tergantung kepada kehormatannya dia dalam menjaga. Oleh karena itu kita selalu bertutur kata yang baik. Ah, gua cabang lu. Bertutur kata yang baik. Betul. Kemarin tuh. Berbudi perkerti luhur. Habib, datang sini apa mau ngelapor juga atau gimana? Aman kan? Kenapa nangis? Kenapa? Iya. Apa sih? Kenapa sih? Ya. Mau liatin baju ini. Kenapa baju ini? Kenapa aku silap? Orang mau dikasih koko sama dia. Oh, begini, pakai lencang. Masih kebenaran begini. Masih pakai lencang. Ya Allah. Aduh, kalau bisa dibangga ya. Pakai motor bangga juga. Terus, ini terus. Sudah dikasih tahu tuh sama Habib, perempuan tuh jaga pandangannya, jaga kelakuannya. Lagi pasangan-pasangannya, Habib, gimana tuh? Benar. Hukumnya. Apalagi ada pasangannya kan, kita harus menjaga. Habib, ini yang Habib aja dan dandannya begitu, Habib. Saya bukan Habib. Karena pusing saya ini, Habib. Jadi saya kesini bukan mau lapor, saya mau nganter ini sebagai bentuk apresiasi. Udah lah ya, jadi enak nih. Aduh. Kita sebagai komedi kalau. Hei, foto. Jangan foto ya. Satu, dua, tiga. Kelihatan gak semuanya? Dapat gak? Pak Wendy gak dapet tuh ya. Munduran. Lagi dong. Aduh, kocak dulu. Lagi lang. Majuan. Hei, kemana? Lu lagi banyak masalah ya? Geser lagi Pak Wendy, Kediton. Geser lagi. Sini. Kurang dapet. Padetin lagi, padet. Padet, ini foto kecil. Komandan, di belakang Mas Reja. Tunggu. Satu, dua, tiga. Aku jadi ngedip nih gara-gara kentungan. Berarti udah ketangkap ya komandan? Sudah ketangkap. Pak Reza, semua tugas sudah kami laksanakan. Ini dia. Gila. Tersangka aja. Ini benar. Ini orangnya nih. Hah? Ini nih. Ini dia, ini. Iya, ini dia. Betul. Ini orangnya. Iya. Ini mah tukang kuda di BKT. Loh, ini. Sabar. Iya, iya. Berarti betul ya guys, kata Kak Reza tadi bahwa pelakunya adalah orang dekat. Kenal berarti kan? Lah kan deket banget di CCTV. Oh iya. Lah ini mah. Ini muncul di CCTV ini? Juga nih. Bukan siapa-siapa saya ini. Nah, nah iya. Kau tadi. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Iya. Tidak mau mengulangi lagi. Iya. Yakin? Yakin. Wen, bawa ke mall. Dandan itu. Lebaran. Orang ditangkap tuh di penjara bukan di makeover. Dia bilang kamu lagi. Bawa ke sel, bawa ke sel. Bawa ke sel. Hei, sini dulu kamu. Coba, panggil. Dan, sini. Kasih tahu komandan. Kasih tahu komandan. Sini kamu. Jangan begitu lagi ya. Penting banget tuh Pak Ida. Makan-makan yuk, ayo. Iya, makasih. Ya, udah beres kasusnya. Ya, udah beres kasusnya. Tolong bilang ke ibunya ya bahwa kita sudah menyelesaikan. Dan saya sangat terima kasih komandan tadi proses.
proses interogasinya berjalan lancar, makanya mungkin cepat ketangkap karena informasinya clear dipandu oleh 3 wanita istimewa. Jadi sekaligus saya mau menyampaikan salam, mohon maaf lahir dan batin dari saya juga. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman dan komandan. Ya. Terima kasih Mas Reza, ini merupakan bagi kami. Oh, ada Habib loh, ada Habib. Ini merupakan kohon. Burunya ngeliat. Komandan, ini merupakan kehormatan bagi kami. Kantor lapor Pak bisa membantu menangani masalah Mas Reza dan alhamdulillah semuanya bisa selesai dengan. Terima kasih banyak Komandan. Terima kasih. Terima kasih juga Habib udah mampir di Lebaran ini, disempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan ini kan momen Lebaran, mari kita sempurnakan dengan maaf-maafan. Nah, untuk itu saatnya kita meramah tambang nih biar. Kalian kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Kalau begitu, kami dari keluarga besar Lapor Pak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeah.